Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Tampak berjalan seorang laki-laki setengah baya. Langkahnya terlihat gontai. Ia tampak terlihat lesu, mungkin banyak pikiran dalam benaknya. Dengan baju yang tampak lusuh, dia pun berjalan menyusuri jalan desa, menembus kegelapan malam itu. Suara-suara terbenatang malam mulai terdengar bersaut-sautan menyambut datangnya malam itu. Sebotol minuman keras terpegang erat di tangannya. Sesekali laki-laki tersebut merajuk entah apa yang dikatakannya. Sesampainya di sebuah batu besar, di bawah sebuah pohon tua yang sangat besar, dia pun berhenti dan duduk di atas batu besar tersebut. Sambil melamun, dia menerawang menembus sunyi malam itu. Laki-laki tersebut kadang tertawa dan kadang menangis. Usut punya usut, laki-laki tersebut bernama Darman. Terlihat pikirannya yang lagi galau dan kalut. Sebulan yang lalu ia baru saja ditinggalkan oleh istrinya karena mereka selalu cekcok dan selalu bertengkar. Selama ini Darman jarang bekerja dan lebih jelasnya ia malas bekerja. Hingga kehidupan rumah tangga mereka pun murat-marit. Hutang di sana sini menumpuk dan serba kekurangan. Darman sendiri juga sering berlaku kasar kepada istrinya. Istri pun kemudian sudah tidak tahan untuk hidup bersama Darman. Kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan Darman. Darman sendiri tak menyadari ada sosok astral yang sedang sedari tadi mengawasinya. Sosok tersebut berdiri di belakangnya. Karena pikirannya mulai kosong, tampak sosok tersebut kemudian berhasil memasuki tubuh Darman. Darman tersentak kaget seperti ada sesuatu yang bergerak dari belakang tubuhnya, mengarah masuk ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, ia pun merasakan perasaan yang aneh. Darman kemudian berjalan pulang menyusuri jalanan desa. Di sepanjang jalan, Darman seolah mendengar ada suara aneh-aneh yang datang berseliweran dan bergantian. Suara-suara yang belum pernah ia dengar. Suara-suara tersebut seolah membisikannya untuk tenang. Tak terasa langkah kali ini Darman tiba juga di rumahnya. Darman kemudian masuk ke dalam rumah dan segera ia pun menuju ke kamarnya. Ia kemudian rebahan di atas kasurnya. Ia masih teringat betul dengan istrinya. Ia teringat juga dengan hutang-hutang yang menumpuk dan belum juga dapat terbayarkan. Ia pun berpikir keras bagaimana bisa mendapatkan uang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutangnya selama ini. Tanpa sadar, Darman pun tertidur pulas. Di dalam tidurnya, Darman pun bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua berjenggot putih yang sangat panjang. Laki-laki tua tersebut memakai baju serba hitam. Dalam mimpinya, laki-laki tua itu pun mengatakan pada Darman kalau Darman bisa menjadi seorang dukun. Laki-laki tua itu kemudian memberikan sebuah batu kecil. Batu yang berwarna hitam itu dibilang adalah batu pengasihan. Darman pun tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Keringat dingin tampak keluar dari wajahnya. Ia teringat betul dengan mimpi yang barusan ia alami. Darman kemudian melihat telapak tangannya dan betapa kagetnya Darman saat itu saat ia melihat sebuah batu hitam berada di telapak tangannya. Ia masih tak percaya kalau mimpinya itu adalah nyata. Di malam berikutnya, Darman juga sering bermimpi bertemu beberapa orang, dan kali ini dalam mimpinya ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang ingin menjadi istrinya. Sosok tersebut mengatakan ia akan membantu Darman dalam segala hal. Wajar saja, sosok-sosok kayak bisa berubah, menjelma menjadi apa saja yang dia ingini. Begitupun juga sosok wanita cantik tersebut. Sebenarnya dia tidak berwajah cantik, melainkan menyeramkan.
Pagi pun tiba, terdengar suara burung-burung kecil bersahutan. Darman, pagi itu tampak bahagia dan mulai tampak bersemangat. Ia sudah mendapatkan ide untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Ia pun memantapkan untuk menjadi seorang dukun. Dengan membuka praktik perdukunan, maka dia akan mudah mendapatkan uang yang banyak. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Darman mulai dikenal sebagai seorang dukun. Dukun ilmu pelet dan pengasihan. Dan pasien pun mulai berdatangan ke rumahnya. Kini ekonomi Darman mulai pulih. Ia mulai mempunyai banyak uang dan sedikit demi sedikit melunasi utang-utangnya. Selain dikenal sebagai dukun ilmu pelet, kini Darman juga dikenal sebagai pengganda uang. Sekarang Darman memiliki nama dan julukan Mbah Darman, Sang Raja Pelet. Sudah beberapa orang yang membuktikan tentang hasil dari penggandaan uang dari Mbah Darman. Tapi yang paling banyak pasien yang datang ke rumah Mbah Darman adalah rata-rata wanita muda dan setengah baya dengan problem dan masalah yang berbeda-beda pula tentunya. Suatu hari, sekitar pukul 8 malam, datanglah seorang wanita cantik ke rumah Mbah Darman. Wanita tersebut bernama Devi. Gadis belia yang berumur 30 tahun itu kemudian mengutarakan niatnya dan maksudnya kepada Mbah Darman. Ternyata Devi adalah seorang pemandu karaoke. Devi ingin agar ia bisa tampak lebih cantik lagi dan banyak pelanggannya. Darman menyanggupi keinginan dari Devi dan ritual pun dilakukan. Seperti biasa pasien-pasien yang lainnya yang ingin memasang susuk atau pelet pada tubuhnya harus dimandikan dahulu dengan kembang tujuh rupa. Ritual tersebut dimaksudkan untuk menambah daya tarik dan pemikat saat susuk atau pelet itu dimasukkan dan dipasang pada tubuh sang pasien. Saat prosesi ritual itulah, tiba-tiba niat jahat Darman pun muncul saat ia melihat tubuh putih mulus dari Devi yang hanya berbalutkan dengan kain jari berwarna coklat. Lagu tubuh Devi terlihat jelas saat air kembang tujuh rupa tersebut disiramkan mulai membasahi rambut dan seluruh tubuhnya. Lagu tubuh yang begitu menggiurkan bagi seorang laki-laki, Darman pun tak luput dari rasa itu. Dalam benak Darman, ia ingin sekali mencicipi nikmat tubuh pasiennya kali ini. Pikirannya mulai dirasuki pikiran kotor dan jahat. Bisikan-bisikan pun mulai bermunculan, membisiki dalam otaknya. Dan dia pun benar memutuskan bagaimana caranya agar dia bisa menikmati tubuh pasiennya kali ini di saat ia melakukan ritual pemasangan susuk pelet tersebut. Dan rencana pun dilancarkan oleh Mbah Darman malam itu. Mbah Darman mengatakan agar Devi menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan. Dan Mbah Darman memesan kepada Devi untuk tetap memejamkan matanya saat merasakan apapun pada tubuhnya. Devi hanya mengangguk menuruti dan perintah dari Mbah Darman. Maklum, Mbah Darman adalah Raja Pelet dan ilmu pengasihan. Jadi dengan mudahnya, ia mempengaruhi pasiennya tersebut. Dengan ilmu pelet dan pengasihannya itu, Mbah Darman telah mempengaruhi dan memperdaya Devi. Devi sendiri seakan menurut saja dengan apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh Mbah Darman. Dan malam itu sela-sela pemasangan susuk pelet pada tubuh Devi. Di saat itu pula lah, Mbah Darman juga menikmati lekuk tubuh Devi yang sangat seksi dan menggiurkan di kamar tersebut. Ritual pemasangan susuk pelet pada tubuh Devi pun selesai dan Mbah Darman berhasil meniduri Devi
Di saat proses ritual pemasangan susu pelet pengasihan malam itu, Devi sendiri tak sadar kalau dia telah menjadi korban kebejatan dan kecabulan dari Mbah Darman yang memang terkenal sebagai si Raja Pelet. Saat itu juga Devi memberikan sebuah amplop berisi uang sebagai mahar pemasangan susu pelet dari Mbah Darman. Dalam hati Mbah Darman tertawa kegirangan karena dia mendapatkan dua hal secara bersamaan, yaitu kenikmatan menikmati tubuh Devi dan juga uang yang diberikan oleh Devi kepadanya sebagai mahar pemasangan susu. Devi kemudian berpamitan kepada Mbah Darman untuk segera pulang karena maksud dan tujuannya telah terlaksana. Mbah Darman berpesan agar Devi datang kembali jika Devi ingin menambah daya dan kekuatan pengasihan susu peletnya. Sepeninggal Devi, Mbah Darman tertawa lepas. Di dalam otaknya kini berubah haluan yang biasanya akan membantu pemasangan susu pelet kepada pasien-pasien wanita yang datang padanya. Kini ia kemudian berpikiran untuk bisa mendapatkan tubuh pasiennya saat pemasangan susu pelet tersebut. Niat jahat dan jabu memenuhi otaknya. Setelah mendapatkan susu pelet dari Mbah Darman, kini Devi menjadi primadona di tempat karaoke-nya bekerja. Banyak para tamu yang ingin mengencaninya, hingga mereka pun harus berebutan dan berusaha untuk mengambil hati Devi. Mereka saling bersaing untuk bisa bersama Devi. Uang bukan masalah bagi mereka, para laki-laki itu bilang. Kini kehidupan Devi bertambah lebih baik karena penyadari para tamu-tamunya yang rela memberikan uang dan apapun untuk bisa mendapatkan hati Devi. Kini Devi memiliki uang yang melimpah, pakaian yang bagus, dan juga perhiasan yang mahal-mahal. Itu semua juga hadiah dari para laki-laki tamunya tersebut. Tak terasa kini Devi memiliki rumah sendiri yang lumayan besar dan megah. Juga dia memiliki barang-barang berharga di rumahnya. Mobil sedan juga telah ada di rumahnya. Kini Devi menjadi primadona di karaoke tempatnya bekerja. Dan kini Devi semakin terjerumus dalam buaian kenikmatan dunia yang hanya sementara ini. Ia telah dibutakan oleh uang dan kesenangan dunia sesaat. Di sisi lain, korban-korban Mbah Darman mulai bertambah. Korban kecabulan Mbah Darman yang kini sudah dirasuki kesenangan dunia. Seperti halnya malam itu, ia kedatangan tamu seorang wanita yang berumur sekitar 50 tahun yang masih terlihat sangat cantik dan seksi. Wanita itu bernama Tante Lisa. Meski sudah berumur 50 tahun, Tante Lisa masih sangat terlihat muda dengan tubuh yang proporsional dan kulit putih, ditambah lagi dengan rambut yang panjang sebahu, membuat Tante Lisa terlihat muda. Padahal dia sudah mempunyai anak 3 yang mereka semua sudah dewasa. Itu semua karena Tante Lisa yang pandai merawat tubuhnya. Tante Lisa kemudian mengatakan maksud dan tujuannya datang kepada Mbah Darman. Ia pun mengatakan kalau dia tengah memiliki problem masalah dengan suaminya yang sekarang ini. Suaminya sekarang ini kurang perhatian kepadanya. Tante Lisa adalah istri ketiga dari Pak Joko yang terkenal kaya raya dan memiliki istri 4. Tante Lisa adalah istri ketiga dari Pak Joko. Tante Lisa ingin agar suaminya lebih memperhatikannya lagi seperti dulu sebelum kehadiran istri 4 Pak Joko yang lebih muda darinya. Dasar Mbah Darmo yang sudah dikuasai oleh otak mesum, dia pun menyanggupi keinginan dari Tante Lisa untuk membantu mengatasi permasalahannya. Seperti biasanya akan dilakukan ritual mandi kembang
dan juga Tante Lisa harus membayar sejumlah uang sebagai mahar pemasangan susu dan pelet yang akan dipasang oleh Mbak Darmo pada tubuh Tante Lisa. Mbak Darmo berjanji juga akan membantu dari jarak jauh. Malam itu juga ritual pemasangan susu pelet dimulai dengan prosesi mandi kembang 7 rupa yang langsung dilakukan oleh Mbak Darmo pada setiap pasiennya. Air kembang 7 ritual itu pun kemudian mulai dikuyurkan Mbak Darmo ke seluruh tubuh Tante Lisa yang hanya memakai jari badai kembang di tubuhnya. Seperti biasanya ritual berikutnya adalah Tante Lisa diminta oleh Mbak Darmo untuk menunggu di sebuah kamar yang sudah disiapkan oleh Mbak Darmo untuk pemasangan susu peletnya. Karena sudah dalam pengaruh ilmu pelet dan pengasihan dari Mbak Darmo, dengan mudahnya Tante Lisa pun mengikuti apa perkataan dari Mbak Darmo. Dia pun mengikuti setiap perintah dari Mbak Darmo. Kali ini Tante Lisa akan menjadi mangsa lagi bagi Mbak Darmo yang mulai menikmati pekerjaannya ini. Lagi-lagi di saat proses pemasangan susu pelet di tubuh Tante Lisa itulah Mbak Darmo dengan luasa menggagai Tante Lisa dan menikmati tubuh Tante Lisa yang biarpun sudah berumur tapi masih seperti anak muda. Malam itu, dalam pengaruh ilmu pelet dan pengasihan Mbak Darmo, Tante Lisa menuruti apapun anjuran dan perintah dari Mbak Darmo. Tante Lisa sendiri dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar saat proses pemasangan susu pelet tersebut. Tante Lisa juga merasakannya, tapi apa yang ia rasakan, ia tak bisa menolak setiap sentuhan dari Mbak Darmo. Ia seakan juga menikmatinya. Sentuhan yang terasa luar biasa yang dirasakan oleh Tante Lisa yang belum pernah ia dapatkan sama ini. Malam itu, di dalam proses pemasangan susu pelet inilah mereka berdua tenggelam dalam gairah nafsu yang membara, yang membakar gairah mereka berdua. Mbak Darmo menikmati setiap jengkal dari lekuk tubuh Tante Lisa yang padat dan kencang. Tante Lisa sendiri melihat dan merasakan kalau Mbak Darmo tampak terlihat tampan dan gagah serta perkasa dirasa ranjang. Mereka berdua pun terbuai dengan itu semua di malam itu. Pemasangan susu pelet pada tubuh Tante Lisa pun selesai bersamaan dengan desa nafas malam itu. Mbak Darman tampak lelahan, begitu juga Tante Lisa. Tante Lisa merasakan kalau tubuhnya agak pegal-pegal, tapi ada satu sensasi yang ia rasakan. Ia merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang baru kali ini ia rasakan. Itu juga bagian dari efek ilmu pengasihan yang Mbah Darman pakai. Tante Lisa kemudian memberikan amplop yang berisi sejumlah uang sebagai mahar pemasangan susu pelet pada tubuhnya. Mbak Darmo juga mengatakan dan berjanji kepada Tante Lisa kalau dia akan membantunya sepenuh hati agar masalah Tante Lisa cepat selesai dan keinginannya pun tercapai. Itu yang dikatakan oleh Mbak Darmo dalam meyakinkan Tante Lisa. Tante Lisa jadi tambah yakin keinginannya akan segera terwujud. Tante Lisa kemudian berpamitan pulang kepada Mbak Darmo. Dia pergi melangkah meninggalkan Mbak Darmo yang masih tampak kelelahan. Dengan mengendarai mobil sedannya, Tante Lisa kemudian meninggalkan rumah Mbak Darmo. Dalam hati ada kekaguman kepada Mbak Darmo. Baru kali ini, ia mendapati pengalaman yang luar biasa dari pengalamannya yang dahulu-dahulu. Malam berikutnya Mbak Darmo tampak duduk bersila di depan ubur rambai dan tampak kemenyannya terbakar di tempat prakteknya. Mbak Darmo sedang melakukan ritual untuk membantu Tante Lisa mempengaruhi suami Tante Lisa agar kembali sayang dan lebih perhatian padanya. Asap tipis dari dupa kemenyan yang terbakar mulai terbang memenuhi ruangan Mbak Darmo. Di sisi lain, Pak Joko yang baru pulang mendapat istrinya yang ketiga, yaitu Tante Lisa,
yang tengah tertidur di sofa ruang TV. Malam itu tampak berbeda. Tak cukup melihat Tante Lisa yang tampak begitu cantik dan seksi melebihi biasanya. Tubuh Tante Lisa lebih terlihat begitu aduhai, padat dan kencang. Pak Joko tiba-tiba ingin berduaan dengan Tante Lisa, istrinya. Pak Joko kemudian membangunkan Tante Lisa, dan segera ia pun membopong tubuh Tante Lisa masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar mewahnya itu, laki-laki Pak Joko dibuat takjub dan bergairah melihat Tante Lisa yang tampil begitu cantik dan seksi dengan baju tidurnya yang tipis. Rupanya efek dari susu pelet yang terpasang di tubuh Tante Lisa langsung bekerja dan membuahkan hasil. Dengan terbukti, Pak Joko yang kini mulai lebih tertarik pada Tante Lisa di malam itu. Keesokan paginya, saat Tante Lisa terbangun dari tidurnya, ia melihat Pak Joko yang masih tertidur di sampingnya. Tante Lisa yakin kalau susu peletnya bekerja dengan baik, dan ia yakin sebentar lagi Pak Joko akan bertekuk lutut padanya. Dengan senyum tipis, ia mulai yakin dan percaya apa yang diingininya semua akan terwujud. Hari-hari pun berganti. Kini Tante Lisa lebih dimanjakan oleh Pak Joko daripada istri-istri yang lain, termasuk istri yang keempat yang paling muda. Pak Joko selalu memberikan barang-barang mewah yang diingini oleh Tante Lisa, dari mulai pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Kini semakin banyak yang didapatkan oleh Tante Lisa dari suaminya itu. Kini Pak Joko benar-benar bertekuk lutut di hadapan Tante Lisa. Beberapa kali Tante Lisa kembali datang ke rumah Mbak Darman untuk mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasihnya pada Mbak Darman karena suaminya kini sudah lebih memperhatikannya. Pak Joko sendiri selalu memberikan uang yang lebih kepada Tante Lisa. Kini, semua apa yang diinginkan Tante Lisa telah terwujud. Di dalam hidupnya semua berubah drastis dengan cepat. Sudah 4 tahun ini Mbak Darman membuka praktek perdukunannya, dan selama itu pula sudah banyak korban-korban pencabulan yang ia lakukan kepada para pasiennya perempuan. Mereka semua tanpa sadar sudah terperdaya oleh ritual pemasangan susu yang dilakukan oleh Mbak Darman. Sebenarnya sudah ada beberapa perempuan korban dari pencabulan Mbak Darman yang merasa dirugikan oleh praktek dari Mbak Darman. Namun, beberapa kali juga jika mereka dipertemukan dengan Mbak Darman untuk memastikan kebenaran apa yang mereka alami, selalu saja mereka tak bisa mengatakan apa yang telah mereka sampaikan dan alami. Mereka seperti terhipnotis dan tak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh Mbak Darman. Warga desa mulai curiga dan merasa resah dengan berita tentang Mbak Darman. Mereka juga ingin tahu apa sebenarnya ritual yang dilakukan oleh Mbak Darman, apakah menyimpang dari agama dan norma masyarakat. Beberapa warga juga pernah melihat, sering pasien-pasien yang datang malam itu adalah kebanyakan dari para perempuan. Pulangnya juga bisa tengah malam ataupun dini hari. Hingga hal itu semakin membuat kecurigaan dari para warga. Suatu malam, Mbah Darman kedatangan seorang wanita cantik yang masih muda. Wanita tersebut bernama Ratih dari desa sebelah. Saat itu Ratih datang ke rumah Mbah Darman untuk berkonsultasi dengan masalah yang tengah ia hadapi. Ratih menceritakan panjang lebar kisah dan permasalahan yang ia alami saat ini. Atas saran dari Mbah Darman, Ratih disuruh untuk mandi kembang untuk membuang sengkolo atau sial yang ada pada tubuh Ratih. Dasar, otak Mbah Darman tidak bisa melihat yang bening-bening sedikit. Otak mesumnya pun langsung muncul. Seperti biasanya proses mandi kembang akan dilaksanakan pada tengah malam, sekitar jam 12 malam.
Rupanya Rati datang tak sendirian. Dia bersama satu orang temannya yang menunggunya di luar rumah. Sebut saja teman Rati itu bernama Anton. Anton hanya duduk-duduk di luar rumah saat itu. Malam pun mulai larut dan Anton tiba-tiba merasa ada yang janggal dan curiga dengan apa yang terjadi pada Rati di dalam rumah Mbak Darman. Anton kemudian berniat mengintip pada sebuah kamar lewat jendela yang ia yakin itu adalah kamar yang digunakan untuk proses ritual pemasangan susu. Dan benar saja dugaan Anton saat itu, ia melihat dari celah jendela yang terbuka sedikit. Anton melihat kejanggalan itu. Ia melihat Mbak Darman yang mulai meraba-raba tubuh Rati dan mulai membuka jari yang dipakai Rati dalam proses pemasangan susu. Karena merasa tidak beres, Anton pun bergegas pergi mencari bantuan kepada para warga desa. Dan tak lama kemudian ia bertemu dengan beberapa warga desa yang tengah ngeronda malam itu. Ia pun segera mengatakan apa yang ia lihat. Warga desa yang sudah merasa curiga dan resah karena ulah dari Mbak Darman, mereka segera menuju ke rumah Mbak Darman. Warga desa yang lain pun mulai berdatangan. Warga yang sudah geram segera mengepung rumah Mbak Darman dan segera mendobrak pintu rumah. Mereka segera mendobrak pintu kamar juga, pintu kamar praktek dari Mbak Darman. Dan benar saja, saat pintu kamar terbuka, terlihatlah Mbak Darman yang tengah asik menjagai pasiennya itu. Karena geram, para warga segera menyeret tubuh Mbak Darman. Dengan membabi buta, para warga menghajar tubuh Mbak Darman. Tanpa ampun, mereka menyerang Mbak Darman dari segala arah beramai-ramai. Meskipun Mbak Darman adalah seorang dukun, tapi dia juga tak kuasa melawan dari para warga yang berjumlah banyak itu. Tendangan dan pukulan serta hantaman benda-benda tumpul mendarat di tubuhnya. Ia Mbak Darman pun bersimbah darah, mati seketika saat itu di dalam rumahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!